pertama kita prihatin dengan kejadian kemarin. Dan ini atensi dari tim ketua pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor Gus Yakut agar Banser jaga rumahnya Pak Mahfud untuk memastikan keamanan dan serta kenyamanan utamanya dalam rangka menjaga ibundanya Pak Mahfud MD. Beliau sepuh panutan kita dan kewajiban bagi kita semua untuk menjaganya.